Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, gratis untuk kita semua. Halo Bapak. Halo Bu. Mau cetak undangan Pak. Cetak undangan Bu. Berapa banyak? Berapa banyak? Bu, yang mau diundang siapa aja Bu? Hah? Yang mau diundang siapa aja kok 10? Ya teman-teman anak saya ini ada 10 sikit ya Bu. Bapaknya mana? Bapaknya udah meninggal Bu. Pak. Iya. Data-datanya sudah ada Bu? Mana kertasnya? Ini uangnya Pak. Ini uangnya ya, oke ya. Ini Bu. Ini buat nak kenang saya yang lupa. Ibu, Ibu aja langsung. Tanggal berapa Bu mau nikahnya Bu? Tanggal berapa? Tanggal 40. Bulan? Tahun? Iya Bu, iya Bu. Jadi tamu yang diundang 10 ya. Tanggal 40. Bulan Juli tahun 2019. Iya, oke, mantap. Siapa nama anak Ibu? Arya. Arya. Calon suaminya siapa? Hah? Calon suaminya? Namanya? Iya. Paria. Oh, iya. Buat Bu. Iya, di mana tinggal Ibu? Di kayangan tengah sampingan. Oh. Situ. Hebat ya. Jadi Ibu kerja apa? Ibu kerja apa? Ibu ini jual boneka, tapi asal-asal bukan beli aja. Ada syaratnya, harus menangkan tembok botol pakai bola. Dia nggak boleh curang, kalau curang digelitik terus. Iya, sambil tulis Bu. Ibu giginya unik ya. Yang dua kemana Bu giginya? Dicopot. Tanggalnya Bu? Jadi kata Ibu tanggal 40. Ada Bu ya, tanggal 40 ya. Ibu umurnya berapa Bu? Hah? Umurnya 30. Umur Ibu? Anak Ibu berapa umurnya? Anak Ibu berapa umurnya? No. Kalau calon suaminya umurnya berapa tahun? No. Dua puluh. Oh iya. Hebat Ibu ini. Ibu kok kecil ya? Udah Bu, udah siap Bu. Ya nanti ibu masukin. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ibu sukunya apa? Hah? Sukunya? Masih apa suku? Ibu Minang kah? Batak kah? Minang. Ibu. Anak saya juga Minang. Oh. Negara apa Bu? Warga negara apa? Warga Gadang. Hah? Warga Gadang. Oh iya. Di mana tadi tinggal Ibu? Tinggal di mana? Di kayangan tengah samping kami. Oh, itu dekat desa saya tuh. Sama.
Iya, ngapain dicari orang sebelah? Ini ada aja. Ngerampok lu, ada rusak mantai ibu ya? No. Mantep terus nih ibu nih. Paria dan Arya, tanggal 40 bulan 2019. Tempatnya bu? Tempatnya di mana bu? Tempat pestanya? Kayangan ujung mandiri dua. Buat. Hebat ibu ini. Ibu pakai tato bu ya? Preman ibu ya? Iya, hebat ibu. Ada tisu pak? Tisu nggak ada bu, di dalam bu. Saya masih muda pak, nggak dipanggil. Oh iya, mbak. Ya, ini bu ya. Ambilkan tisu pak. Tisu bu. Pelayanan tuh harus bagus. Oke bu, bentar bu ya. Bu, mbak ya, mbak banyak tingkah napa? Kalian minum ya, haus. Tadi Bu salah bilang, Pak. Di sini juga. Tadi Bu salah bilang. Iya. Jadi di sini juga apanya, Bu? Iya. Jadi udah dipilih-pilih yang mana undangannya, Bu? Undangan. Ibu minum? Enggak. Udah minum ya, Bu, tadi. Oh, yang ini aja, Pak. Siapa, Pak? Yang mana undangannya, Pak? Ini, Bapak, Pak. Gimana nih? Ini, Bu, pilih Bu yang mana, Bu? Pilih Bu yang mana, Bu? Tadi mau berapa banyak tadi undangannya, Bu? Mau berapa banyak undangannya? 10 sedikit ya warga negaranya ya? Sikit. Iya, teman anak saya ini ada 10. Awalnya pas dia kenalan nih, dia masih malu-malu sama takut. Nanti dimarahin sama kayak saya waktu lagi TK sama SD. Yang ini aja, Pak. Yang ini? Oh iya. Boleh. Uangnya udah saya kasih, Pak. Iya. Jadi ibu kesini naik apa? Tadi naik ojek. Ojek? Oh, padahal dekat bu ya, kok naik ojek, nggak jalan kaki aja? Ya, rumah saya di situ, jadi ini kedai saya, tapi kami pestanya di sini aja, di kedai. Nggak di rumah. Iya. Jadi itu aja bu, mana tadi duitnya bu, udah? Duitnya tadi udah berapa duitnya? 10 ribu. 10 ribu, berarti harga undangannya 1 ribu bu, ya? Sebenarnya ibu ini mikir. Iya bu, nggak apa-apa lah bu. Ibu kumpulin uang dibantu. Jadi anak ibu ini kerja apa? Kerjanya bersih-bersih. Jadi ibu yang siap-siapkannya. Ibu kerja apa? Sebenarnya ibu kerjanya di sini, anak saya kerjanya di rumah. Jadi udah itu aja bu. Oke, silakan pergi bu. Makasih pak. Iya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, gratis untuk kita semua.